say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. 바람이 불어온 그 밤에. Apa kabar fans Vicky Naki dan Tuba khususnya warga Jawa Selatan? Seperti yang kita tahu, Vicky Naki dan Tuba akhirnya sudah balik dari Pekanbaru. Setelah sekitar 4 hari Vicky Naki mengajak Tuba mengunjungi rumah orang tuanya di Pekanbaru. Tuba sendiri rencananya baru akan balik ke Turki tanggal 8 Februari nanti. Jadi Tuba masih punya waktu sekitar 3 hari di Indonesia. Setelah dari Pekanbaru, kemana lagi kah Vicky Naki akan mengajak Tuba di sisa 3 hari terakhir Tuba di Indonesia? Apakah Vicky Naki dan Tuba akan kembali ke Jakarta atau melanjutkan tripnya untuk berkunjung ke tempat lain untuk menghabiskan sisa waktu Tuba di Indonesia? Jika di story Vicky Naki tadi malam, Vicky dan Tuba terlihat sedang berada di sebuah bandara. Dan setelah kami telusuri lebih lanjut, ternyata Vicky Naki dan Tuba sedang berada di Bandara Internasional Juanda di Surabaya. Kepastian Vicky dan Tuba sedang berada di Bandara Juanda Surabaya sendiri, kami dapat dari story fans Vicky Naki yang kebetulan bertemu Vicky Naki dan Tuba saat sedang di bandara. Dan jika melihat story sebelumnya dari fans yang bertemu Vicky Naki tersebut, bisa kita lihat dirinya sedang berada di Surabaya. Jadi dengan adanya Vicky dan Tuba di Surabaya, kemanakah nantinya tujuan Vicky Naki dan Tuba selanjutnya? Apakah Vicky akan mengajak Tuba untuk pergi ke tempat wisata terdekat di Surabaya? Atau Vicky Naki akan mengajak Tuba ke tempat yang lebih eksotis seperti Taman Wisata Gunung Bromo yang bisa dibilang cukup dekat dengan Surabaya? Atau Vicky Naki dan Tuba sedang di Bandara Juanda hanya untuk transit dan akan melanjutkan perjalanannya? Yang bisa jadi Vicky mengajak Tuba ke Pulau Bali. Menurut kalian, Vicky Naki dan Tuba akan kemana, guys? Terus stay tune di channel Fountain Update biar tidak ketinggalan info-info terkini Vicky Naki dan Tuba selanjutnya. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality.